Nah, kali ini saya mau bikin minuman. Itu bahan dasarnya alpukat. Ini dia es alpukat coklat ala Dapur Everywhere dan kental manis cap. Gimana cara pembuatannya dan bahan apa aja sih yang diperlukan? Langsung aja kita ke Dapur Everywhere. Nah, untuk bikin es alpukat coklat ini yang kita perlukan pertama-tama ya. Alpukat, terus kental manis coklat, coba enak. Gula pasir, coklat bubuk, dan yang terakhir es batu. Tuh kan, bahannya simple aja. Langsung kita ke proses pembuatan. Nah, pertama kita kerok dulu alpukatnya. Kerok dulu alpukatnya. Bijinya dibuang. Nah, ini saya cuma pakai satu biji ya. Tambahkan gula pasir. Gula pasirnya saya pakai setengah sendok, nggak sampai ya. Nih, nah baru kita hancurin. Kenapa nggak pakai blender? Karena kalau pakai blender nanti dia akan jadi hancur banget. Sementara itu saya pengennya masih ada kayak tekstur-teksturnya. Hancur tapi masih ada teksturnya. Kita siapkan gelas saji. Ini saya mau coklatin dulu gelasnya sedikit. Saya olesin coklat dulu. Apa ya, olesin dulu pakai kental manis coklat dari Cap Enak. Nah, kenapa saya pilih Cap Enak? Karena ya Cap Enak ini kan sudah terbukti dari saya masih kecil tuh suka banget minum ini dicampur sama susu atau sama minuman lainnya, terutama es alpukat. Tuh, sudah masukkan alpukatnya tadi. Ini masukin setengah dulu. Sudah nih masuk setengah. Nah, kalau sudah setengah baru kita tambahkan es batu. Nah, kenapa saya nggak pakai air? Karena di sini tuh saya pengen nanti airnya atau yang bikin alpukat dan kental manisnya tercampur itu dari es batu. Jadi masih tetap manis. Dan alpukatnya juga terasa. Karena sering kalau pakai air atau tambahan susu tuh alpukatnya jadi larut. Nanti juga lama-lama es batunya cair. Jangan sampai terlalu penuh, baru kita tambahkan sisa alpukat yang tadi. Nah, udah, baru kita tambahkan kental manis coklat Cap Enaknya lagi. Kalau saya suka banyak-banyak, karena saya suka coklat. Coklat bubuk ditaburin aja. Nah, ini dia es alpukat coklat kita sudah jadi. Nah, itu tadi resep simple untuk bikin minuman es alpukat coklat ala Dapur Everywhere dan kental manis Cap Enak. Untuk bahan dan cara pembuatannya bisa dilihat ya di description box-nya. Sampai jumpa lagi di menu Ramadan Dapur Everywhere selanjutnya. Bye-bye. Selamat berbuka puasa.